malah Riksyah meminta kembali pemberiannya selama pacaran hingga menikah. Berikut daftarnya dikutip dari pikiranrakyat.com. Perseteruan mantan pasangan suami istri Shania Marwah dan Atala Riksyah rupanya masih belum menemukan titik terang. Pasalnya di tengah proses persidangan harta gonogini, tim kuasa hukum dari Atala Riksyah didampingi pihak pengadilan agama menggeledah kediaman Shania Marwah. Atala Riksyah diketahui tengah berusaha untuk meminta kembali sejumlah barang yang diberikannya kepada sang mantan istri. Hal yang mengejutkan publik, ternyata Atala Riksyah memberikan sejumlah daftar barang-barang yang ia minta untuk dikembalikan. Ternyata, dari daftar barang yang diminta, termasuk mulai dari Atala Riksyah dan Shania Marwah pacaran, hingga sebelum mereka bercerai. Dari daftar barang-barang yang ingin diminta kembali, ternyata ada juga perhiasan cincin yang dihadiahkan Atala Riksyah saat pertunangannya dengan Shania Marwah. Kemudian Atala Riksyah juga meminta kembali perhiasan saat seserahan di acara pernikahan mereka, hingga sejumlah hadiah ulang tahun berupa tas dan sepatu perempuan. Barang-barang tersebut diklaim sebagai harta milik Atala Riksyah yang harus dikembalikan oleh Shania Marwah. Shania Marwah seakan murka kepada sosok mantan suaminya itu, kemudian dengan tegas menjawab bahwa dirinya juga memberikan hadiah ulang tahun kepada Atala Riksyah. Tapi tak ia singgung.